7 anggota Komisi Yudisial masa jabatan 2020-2025 berasal dari berbagai unsur, mulai dari praktisi hingga masyarakat. Dari ketujuh nama, 5 diantaranya laki-laki dan 2 lainnya perempuan. Ketujuh anggota Komisi Yudisial tersebut adalah Joko Sasmito, M. Taufik Hazet, Bin Ziyad Kadhafi, Sukma Violeta, Amzulian Rifai, Mukti Fajar Nur Dewata, dan Siti Nur Jannah. 7 anggota KY masa jabatan 2020-2025 berasal dari berbagai unsur, mulai dari praktisi, akademisi, mantan hakim, hingga masyarakat. Sebelum diangkat, ketujuh anggota KY ini telah menempuh proses yang panjang. Ketujuh nama ini juga telah melalui proses fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan yang diselenggarakan Komisi 3 DPR RI.